Yalah, good day. Good day to all. Sebelum sebelum ini, iaitu video sebelumnya, kita telah melihat on activity on Aero. Activity on Aero. Dan kemudian kali ini kita akan melihat activity on Node. Activity on Node ini adalah satu asas. Satu asas kepada evolusi penggunaan software. Penggunaan software untuk kerja-kerja penjadualan seperti Microsoft Projects dan sebagainya. So asasnya adalah penting. Asasnya adalah penting di mana supaya kalian dapat tahu bagaimana critical activity itu diwujudkan, bagaimana kita dapat tahu berapakah tempoh masa senggang yang kita ada, tempoh gap yang kita ada untuk tidak menjejaskan keseluruhan tempoh penyiapan projek. So AOA dan juga AON adalah satu kaedah objektif, objektif yang mana ia dapat pinpoint critical activity, terutamanya critical activity, pinpointkan itu dan juga dapat pinpointkan masa yang kita ada untuk apa yang saya terangkan tadi. Well, sekarang kita akan melihat activity on node. Activity on Node ni ada, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, ada beberapa maklumat yang perlu kalian tahu terlebih dahulu. Antara maklumat yang terpenting tu adalah, antara yang terpenting tu adalah relationship. Relationship yang wujud di dalam AOA. Seperti yang anda sedia maklum, sewaktu perbincangan kita on AOA, AOA, kita dapat lihat terma-terma seperti early start, early finish, late start dan juga late finish. Well, terma itu masih lagi dibawa ke dalam AON, tapi ada relationship yang lain, ada relationship yang lain yang perlu kita explain. Terdapat lebih kurang 4 relationship yang penting. Terdapat 4. Yang pertama itu adalah relationship finish to start. Yang kedua adalah start to finish. Yang ketiga adalah finish to finish. Yang keempat adalah start to start. Okay. Saya akan explainkan maksud kesemua ini dengan menggunakan gambar rajah, seperti mana yang ada di dalam nota kalian yang telah saya berikan lebih awal. Seperti yang kalian sudah maklum, seperti yang kalian sudah maklum, kita kita ada aktiviti yang kita sambungkan antara satu sama lain. For example, kita ada aktiviti A. For example, kita ada aktiviti A. Yang mana mungkin dia bermula pada 1 hari bulan 6 dan berakhir pada 5 hari bulan 6. Contohnya begitu, Jadi kotak yang mewakili aktiviti A ni, dia ada pangkal dan dia ada hujung, Pangkalnya di sini kita gelar dia sebagai start. Hujung dia di sini kita gelar dia sebagai finish. Itu yang bermaksud finish, itu yang bermaksud start.
Jadi apabila kita cuba untuk menyambungkan dua aktiviti, ya. Contohnya kita ada aktiviti B. Yang mana aktiviti B pun ada start dia dan aktiviti B juga ada finish dia. Jadi maksud relationship ni adalah bagaimana untuk kita menyambungkan antara aktiviti A dengan aktiviti B. Ya. Say for example, yang pertama adalah finish to start. Maka penyambungan dia, penyambungan dia akan jadi begini. Finish to start. Maksudnya selepas aktiviti A habis, barulah aktiviti B bergerak. Tapi dia mungkin bukan bergerak pada 5/6 sebab aktiviti B teranjak ke belakang. Maksudnya mungkin dia akan bergerak pada tarikh 3/6 mungkin. Itu adalah finish to start. Kalau start to finish maksudnya adalah dia akan bermula daripada start di aktiviti A dan dia akan finish pada dia akan finish start to finish. Dia akan finish pada aktiviti F, aktiviti B. So adalah start to finish. Kalau finish to finish, of course daripada sini terus ke sini. Kalau start to start, dia mau masuk daripada sini terus ke sini. Ya. Secara umumnya finish to start ni adalah apabila aktiviti A habis akan bermulanya aktiviti B. Aktiviti A bermula tetapi aktiviti B telah selesai. Contoh, aktiviti A telah selesai kepada aktiviti B pun telah selesai. Start to start adalah aktiviti A bermula maka aktiviti B pun turut bermula. Okay, itu adalah relationship dalam AON. Empat relationship yang utama. Baiklah. Di mana setiap relationship ni biasanya kita akan wakilkan dia dengan short form. Short form. Kalau finish to start kita akan gunakan FS. Start to finish kita akan gunakan SF. Finish to finish kita gunakan FF. Start to start kita akan gunakan SS. Itulah short form yang kita gunakan lah. Jadi tidak perlu untuk kita menulis dengan panjang. Okay, baiklah. Selepas ini saya akan explain on note untuk AOA. Okay, jika AON, sorry AON bukan AOA. Jika video sebelum ini di mana untuk AOA, kita punya note ni berbentuk bulatan yang mana dalam bulatan tu ada tiga bahagian utama, ya. Tetapi untuk AON dia sedikit komprehensif kerana dia mempunyai bahagian yang lebih banyak di dalam setiap note untuk AON. Untuk note, untuk AON kita punya note kita dia berbentuk empat segi. Dan kemudian kita bagikan dia kepada bahagian yang lebih banyak, Okay. Kalau anda lihat dalam anda punya nota, dia muka surat 9, Dia kurang beginilah pembagian dia. So setiap bahagian ataupun setiap kotak ni ada kegunaan dia,
antara kegunaan dia yang utama tu adalah steel kita akan bawa nilai untuk early start, kemudian early finish, late start dan juga late finish. Ya. Kadang-kadang kotak yang lain ini bergantung, bergantung kepada bagaimana anda ingin menyusun dia, bergantung. Ada yang menulis kat sini aktiviti A, nama aktiviti. Kat sini adalah duration, tempoh. Ini adalah total float. Kerana total float yang biasanya kita rujuk. Aktiviti on note, ia juga bermaksud bahawa penulisan nama aktiviti itu akan berada di dalam note. Ya, ia berbeza dengan aktiviti on arrow, AOA. Di mana kalau AOA, aktiviti on arrow, maksudnya dalam kita punya note tidak ada nama aktiviti, tetapi nama aktiviti kita duduknya di atas arrow. Seperti ini. Tapi untuk aktiviti on note and note, kita punya aktiviti akan berada, nama aktiviti kita akan berada dalam satu note. Okay. Dan kemudian untuk AON, anak panah ini tiada apa-apa nama yang kita berikan, hanya anak panah saja, dan kemudian akan disambung dengan note yang seterusnya. Ini adalah aktiviti B, duration, total float, early start, early finish, late start dan juga late finish. Okay. Jadi maksudnya semua maklumat dan untuk aktiviti on note akan berada dalam satu note dia. Bermaksud satu note ini mewakili satu aktiviti. Okay, anda boleh baca di dalam nota berkenaan dengan maksud early start, late start, late finish dan juga total float. Yang mana maksud-maksud untuk ini semua tidak jauh berbeza, tidak berbeza, sebenarnya tidak berbeza dengan activity on arrow yang telah kita lihat video sebelum ini. Okay, baiklah. Terdapat lagi beberapa definisi. Antara definisi ataupun antara konsep yang penting. Kalau AOA, untuk activity on arrow, kita ada dummy activity. Yang mana dummy activity itu, yang activity mempunyai garisan putus-putus dan durationnya adalah 0. Itu untuk AOA ada. Tapi tiada untuk AON. Tiada untuk AON. Sebab itulah saya nyatakan bahawa AON adalah lebih objektif. Lebih objektif. Okey, baiklah. Terdapat beberapa syarat lah. Terdapat beberapa syarat. Tetapi syarat-syarat yang ada ni kalian telah lihat juga syarat-syarat ini untuk AOA yang video yang lepas. Jadi kita akan terus lihat bagaimana jika kita ingin menyelesaikan penjadualan yang merujuk kepada activity on note. Okey, baiklah. Ini adalah contoh contoh untuk AON, di mana kalau merujuk kepada nota yang kalian ada, ia adalah example 1 pada muka surat 20, So selepas kalian buat planning di mana kalian telah gunakan WBS,
dan kalian keluarkan aktiviti-aktiviti A sampai J, dan kalian lihat dia punya sequence, kalian dapat tahu bahawa sequence dia sebelum aktiviti A tiada, lepas tu selepas aktiviti A kita ada aktiviti B, yeah. Selepas aktiviti B kita ada aktiviti C, dan seterusnya sequence tu anda telah dapat, dan kemudian anda masuk ke dalam elemen penjadualan di mana masa anda setkan aktiviti A 2 hari, B 6 hari, C 6 hari dan seterusnya. Dan kemudian kalau ada contoh seperti ini, C dalam kurungan plus 2, maksud dia ada, dia ada lag positif, yeah, lag positif yang mana aktiviti tersebut, yeah, relationship tersebut adalah finish to start, di mana kena tambah 2 hari, yeah, kena tambah 2 hari. Dan kemudian kalau aktiviti A, dia punya predecessor dia adalah start, ia menunjukkan bahawa sebelum A tak ada apa-apa aktiviti lah, eh, tak ada apa-apa aktiviti. Start itu tiada, tiada tiada apa-apa info di situ kecuali dia hanya tulis start. Okay, saya akan tunjukkan draftnya, eh, seperti biasa apa yang telah saya tunjukkan pada video sebelumnya. Kita akan buat draft untuk network dia, eh, untuk network aktiviti dia. Ini draft dia. Apa yang anda kena buat adalah anda buat network untuk semua aktiviti ini. Okey, kita ada aktiviti A. Aktiviti A. Kemudian, predecessor adalah sebelum. Jadi, sebelum itu kita ada. Kita ada, kalau anda nak buat penulisan, contohnya anda nak tulis kat sini kita ada start. Kemudian baru pergi ke A pun boleh juga, eh, tak ada masalah. Kalau tak nampak pun tak apa. Kalau ikut kepada example 1 tu yang ada di di nota kalian, dia tak buat macam ni, yeah. Okay, selepas sebelum A kita ada start. Okay, kemudian kita ada aktiviti B, yang mana predecessor dia adalah A. So kita ada B. Kemudian aktiviti C ni, sebelum aktiviti C ni adalah B. Ada C. Kemudian kita ada aktiviti D, yang mana sebelum D itu adalah B. Sebelum D adalah B, mungkin D kat sini. Sebelum D ada B. Kemudian kita ada aktiviti E, sebelum E adalah A. Okey, mungkin E itu kat sini. Sebelum E adalah A. Kemudian kita ada F, sebelum F adalah D dan E. Sebelum F adalah D dan E, mungkin F kat sini. Sebelum F adalah D dan juga E. Kemudian kita ada G. Sebelum G, predecessor-nya adalah C dan juga F. Jadi kita ada G di sini. Sebelum G, kita ada C. Sebelum G pun kita ada F. Tapi perlu diingat, C ni kena plus 2. Jadi plus 2 tu lah yang kita tulis kat sini. Itu saja info yang yang kita tulis di pada ada anak panah kita, kalau kalau pun ada, eh. Okey, jadi draft dia telah selesai. Dan kalau anda lihat perbezaannya dengan AOA, activity on arrow, kalau AOA saya akan buat, saya akan start buat macam ni, titik A, itu adalah untuk AOA. Tapi untuk AON saya akan start dengan draft dia dengan node terus, EOA, EON, kemudian pergi terus ke node yang seterusnya. Ini adalah untuk EOA, EON, sorry. You visual, eh, bila kita nak start untuk kita draftkan kita punya network. Okay, jadi kita dah dapat draft network kita. Kemudian barulah kita kita pergi ke network sebenar, eh, network sebenar yang mana kita cuba selesaikan. Eh, kita cuba selesaikan nombor-nombor yang ada di dalamnya, eh. Sebenar. Jadi kita akan kita boleh ikut je diagram ni, eh. So kita ada A. Kecil pula saya rasa apa tak muat. Sebab AON ni dia perlukan satu node yang agak besar sedikit, eh, empat segi, agak besar sedikit sebab ada banyak ruang untuk kita isi.
Okey, katakanlah ini inilah dia. Ni untuk aktiviti A, durationnya terus kita masukkan 2. Kalau mengikut pada contoh yang ada pada kamu, duration, nilai duration diletakkan di kotak sebelah atas. Nama note ataupun aktiviti diletakkan di sebelah tengah. So terpulang macam mana anda nak tentukan tentukan perletakan nombor-nombor di dalam kalian punya note. Kita ada aktiviti A, kemudian kita ada aktiviti B. TTB yang membawa berapa hari? TTB yang membawa duration TTB 6 hari. So 6 hari di sini. Kemudian kita ada aktiviti C. Aktiviti C kita di sini. Kita ikut saja gambar di draft. Kita ada 6 hari juga. Kemudian aktiviti D di bawah C. Dengan satu hari durationnya. Kemudian kita ada aktiviti E. Aktiviti E membawa 3 hari. Kemudian kita ada aktiviti F. TTF di bawah sedikit sini. TTF kita ada 3 hari. Kemudian kita ada TTG, TTG di sini. Yang terakhir, note yang terakhir. G membawa 2 hari. Dan kemudian kita sambungkan apa-apa itu mengikut kepada yang atas ni. Draft yang telah kita lukis. Plus tu kita ada lag 2, lag positif sama 2 hari. Okey, inilah kita punya network sebenar yang mana menggunakan AON ataupun PDM. Okey, senang saya akan gunakan terma PDM lah sebab kalian akan lebih clear PDM, precedence diagram method. Okey, saya personally saya lebih prefer kaedah ini berbanding activity on arrow. Kerana apa? Kerana Microsoft Project sendiri ataupun kebanyakan software-software yang menggunakan network untuk penjadualan ini adalah asasnya. Ini adalah asasnya PDM ni, Precision Diagram Method. Dan kemudian PDM ni agak mudah ditafsirkan. Kenapa? Sebab kebanyakan info semua memang berada dalam kotak. Jadi saya akan tunjukkan macam mana kita extract info-info tu. Okey, cuba kita masukkan nombor. Kita masukkan nombor di dalam kita punya kotak-kotak yang ada. Sama juga seperti AOA. PDM ni, kita still ada forward pass. Dan juga backward pass. Di mana untuk forward pass, kalau ada dilema, kita akan pilih yang paling besar. Nombor yang paling besar. Kalau backward pass, kalau kita ada dilema, kita akan gunakan nombor, ambil nombor yang paling kecil. Kalau anda lupa apa maksud saya nombor besar ataupun nombor kecil, boleh rujuk pada video sebelum ini yang mana saya terangkan dilema tersebut, yang mana anda kena pilih satu nombor saja untuk dimasukkan ke dalam kotak. Say for example, kotak G ni,
note G, kita ada dua anak panah yang masuk, dua anak panah yang masuk ke dalam kotak G. So ini memberikan maksud bahawa akan ada dua nombor yang berlumba-lumba nak masuk dalam kotak G. Jadi mengikut kepada rules forward pass ke hadapan, kita kena pilih nombor yang paling besar untuk dimasukkan ke dalam kotak ini. Itu maksud maksud saya untuk nombor besar dan nombor kecil bagi forward pass. Okay, well. So sama seperti activity on arrow, PDM ni kita akan start dengan 0 pada hari kosong. Jadi bila kita forward pass, kita akan tambah dengan duration dan kemudian kita pindahkan nilai itu kepada kotak-kotak yang seterusnya. 0 tambah 2 adalah 2. Jadi 2 ni kita terus pindahkan ke sini. 2 ni kita terus pindahkan ke sini kerana ada 2 anak panah yang keluar daripada kotak ataupun node A. Kemudian kita tambahkan lagi 2 tambah 6, 8. 2 tambah 3, 5. Kemudian 8 ni kita akan pindahkan ke 2 kotak lagi sebab ada 2 anak panah yang keluar daripada 1 kotak untuk aktiviti B. So 8 di sini dan juga 8 di sini. Okey. Kita selesaikan yang ini dulu. 8 tambah 6, 14. 8 tambah 1, 9. Okey, baiklah. Sekarang untuk node F ni kita ada dilema. Di mana ada dua anak panah yang masuk ke node F. Anak panah untuk aktiviti D ni dan anak panah untuk aktiviti E. Jadi ada dua nombor sama ada 5 ataupun 9 yang ingin dimasukkan ke dalam kotak di sini. Jadi seperti syarat seperti syarat forward pass kita ambil nombor yang paling besar antara 9 dengan 5. 9 adalah lebih besar. Jadi 9 yang kita masukkan ke dalam kotak untuk aktiviti F. Okey. Baiklah. Jadi kita selesaikan yang ni dulu. 9 tambah 3 kita dapat 12. Tulisan kecil sedikit Kalian boleh zoom lah untuk lihat apa yang saya tulis. Okey. Jadi 12 ada kemungkinan untuk dimasukkan ke sini, Tapi jangan lupa kita ada juga anak panah di sini yang dibawa daripada aktiviti C. Jadi disebabkan kita ada leg positif 2, jadi kita perlu lalui leg positif 2 ni dulu. 14 campur 2, maka kita ada 16. Ini adalah kandidat kita yang pertama untuk dimasukkan dalam kotak G. Tapi kita pun ada kandidat yang kedua, iaitu aktiviti F, yang mana early finish dia adalah 12. Jadi disebabkan kita membuat forward pass, maka kita ambil nombor yang paling besar, iaitu 16. Jadi 16 lah yang kita letak di sini. Baiklah, saya rasa penerangan saya jelas. 16 campur dengan 2, kita dapat 18. Okey, sekarang kita telah selesai untuk melakukan forward pass. Jadi, sekarang barulah kita cuba selesaikan kotak-kotak yang di bawah, yang mana ia berkaitan dengan backward pass. Untuk backward pass, 18 di bahagian atas ni kita turunkan saja ke bawah. 18. Tolak 2 adalah 16. 16 boleh bawa ke sini. Kalau masa forward adalah positif, masa backward dia akan jadi negatif. 16 tolak 2 akan jadi 14 di sini. Ni 16 letakkan di sini saja, kita pindahkan dia ke sini. Sebab dia tak ada nilai di anak panahnya. Dia ada positif ataupun negatif. 16 dipindahkan saja di sini. 16 tolak 3 kita akan dapat 13. Baiklah. Kemudian 13 ni kita akan terus bawa ke sini. Sebab tiada dilema yang perlu diselesaikan. Anak panah backward pass, kita ada satu saja masuk ke dalam aktiviti D. 13 juga akan kita terus transfer ke dalam kotak aktiviti E sebab hanya satu anak panah saja masuk ke kotak E apabila kita buat backward. 13 di situ. Okey, nampak ya? Okey, kemudian kita selesaikan kotak-kotak yang telah kita masukkan nilai
Late start. Ini sebenarnya late start. Kalau anda ingat, ini adalah early start, early finish, late start, late finish. Oh, ini late finish. Maafkan saya, ini adalah late finish. Jadi 14 tolak 6 kita akan dapat 8 di sini. 13 tolak 1 kita akan dapat 12. 13 tolak 3 kita akan dapat 10. Okey. Okey. Sekarang kita ada dilema untuk node activity B. Kenapa? Sebab ada dua anak panah yang masuk secara backward ke activity B. Satu adalah nilai 8, satu lagi adalah nilai 12. Nilai manakah yang akan kita masukkan di kotak late finish di activity B? 8 ke 12? Okey, jadi bila kita lihat kepada syarat backward pass, kita akan ambil nombor yang lebih kecil, maka 8 lah yang akan kita pindahkan ke sini. Okey, 8 tolak 6, 2. 13 tolak 3, 10. Okey, kemudian ada lagi satu dilema kita ya. Untuk aktiviti A, sama ada kita nak bawa nombor 2 ke sini ataupun nombor 10 ke sini. Disebabkan kita sedang mengira backward, kita ambil nilai paling kecil iaitu 2. 2 tolak 2, 0. Maka selesailah ya, kita membuat forward pass dan juga backward pass untuk kita dapatkan early start, early finish, late start dan juga late finish. Baiklah. Daripada sini, kita dapat tahu aktiviti yang kritikal yang mana ia tidak boleh dilewatkan. Kita tak ada masa senggang. Tak ada masa senggang. Jadi, mudah saja untuk kita lihat aktiviti mana yang kritikal. Di mana, kalau nombornya sama untuk early start dan juga late start, early finish dan juga late finish, contohnya ini, 2, 2, 8, 8, 2, 2, 0, 0, 8, 8, 14, 14, 16, 16, 18, 18, maka jelas ini adalah laluan untuk aktiviti kritikal kita. Yang lain ni semua kamu lihat tak sama. 2, 10, 5, 13, 8, 12, 9, 13, 9, 13, 12, 16. Maksudnya ada float di situ. Ataupun ada apungan di situ. Ada apungan. Baiklah. Untuk total float, untuk total float bagi PDM, rumusnya adalah late finish tolak duration tolak early start. Ini adalah rumus dia. Yang sama, hampir sama dengan activity on arrow. Tetapi ia boleh disimplifikan untuk PDM ni dengan sama juga dengan late finish tolak dengan, kalau ikut kepada nota, dia akan tolak dengan late finish tolak dengan early finish. Jadi kalau total float memberikan rumus seperti ini, jadi ia bermaksud kita hanya akan ambil kira late finish dan juga early finish untuk step node. Maksudnya adalah hanya kotak ini saja yang akan dia mengira. Baiklah. Cuba kita kira total float untuk activity A. Sudah jelas tadi kita dah identify bahawa activity A ni adalah activity yang critical. Jadi of course activity critical tiada total float sebab kotak ini biasanya kita akan khaskan untuk penulisan total float. 8 tolak 8, kosong. 14 tolak 14, kosong. Total floatnya. 18 tolak 18, kosong. Yang mana
Late late finish tolak early finish. Ini pula 13 tolak 9. 13 tolak 9, 9, 10, 11, 12, 4. Sini 4. Satu floatnya. 13 tolak 5. 13 tolak 5, ini adalah 8. 16 tolak 12, ini 4. Itu adalah total float yang kita masukkan nilainya di dalam PDM step note kita. Jawapan itu ataupun example 1 tu dia diselesaikan pada muka surat 24. Ya. 24. Dan kemudian ada juga pengiraan untuk free float. Ya, untuk pengiraan free float anda boleh lihat pada muka surat 25. Tetapi anda boleh juga masukkan nilai free float atau pula pada anda dalam masukkan di kotak ini ataupun di kotak ini, tetapi kebiasaannya untuk PDM cukup sehingga kita mengira total float dan kita masukkan nilainya di kotak sebelah bawah di tengah-tengah. Jadi lengkaplah anda punya network yang mana anda tahu bahawa untuk aktiviti E kita ada masa senggang ataupun gap selama 8 hari. Untuk aktiviti D kita ada gap selama 4 hari. Untuk aktiviti F kita ada gap selama 4 hari juga. Jadi aktiviti E, D, D, E dan juga F kita boleh lewatkan ia sedikit, tetapi masih lagi, tetapi kelewatan tu perlulah masih dalam lingkungan 8 hari untuk aktiviti E, 4 hari untuk aktiviti D dan juga 4 hari untuk aktiviti F. Lebih daripada total float yang kita kira, maka ia akan mengganggu masa penyiapan untuk aktiviti G. Okay.